Ini hari ketiga kami ke Pratunam lagi guys, belanja. Dan ini habis makan. Tadi kita nukar duit di bawah. Jadi di Pratunam ini ya, harga rupiah menurut aku bagus daripada di tempat lain. Kita beli dulu baru jalan-jalan lagi. Apa? Ini kami di food court. Jadi hari ketiga kami aja, anak-anak ditinggal di rumah. Karena anak-anak pegal, kalau ibu-ibu tahan jalan sampai malam, sampai tutup toko, tahan jalan. Ini guys, di Pratunam ini apapun bisa kalian beli seharian kalian. Kalau suka belanja, nggak siap-siap. Halo. Tuh, baju anak-anak. Kami aja belanja udah yang kedua kali. Lalap dong si Bulian. Lang boys-boys. Udah. Segala macam ada di sini. Tunggu ku tanya dulu ini sini. Ini kami nunggu Grab, guys. Di depan Pratunam, di depan Platinum, malam-malam, semakin malam semakin rame. 1025. Nih, udah capek guys, udah habis duit. Kami mau pulang. Besok kami pulang. Dan berapapun duit di sini habis. Jadi kalau kalian mau belanja, berapa duit yang kalian bawa pasti habis semua. Gak cukup pun. Jadi kita udah selesai belanja dan ini kita lagi menunggu Grab. Dan ini kita hari keempat sebenarnya, jadi tadi aku salah bilang hari ketiga. Dan besok kita udah mau pulang, jadi hari ini kita puas-puasin untuk belanja di sini di Pratunam. Dan besok kita pulang. Selamat pagi dari Thailand. Kita pulang ya. Teman boys, kami mau pulang hari ini kan. Sampai ketemu Thailand, Bangkok next time. Udah mau pulang kalian masih? Iya, kalau pulang guys. Udah habis duit. Udah habis duitnya. Pulanglah ya kan. Kita menjemput duit dulu. Karena di sana musim panas dan cepat untuk tinggi. Ya. Kembali. Ya, biar nanti jalan-jalan lagi. Sampai ketemu di tempat lainnya. Halo, Be. Orang pernah ambil lagi. Ini kami jalan mau pulang ke airport. Aku pesan Grab dan aku bayar ongkosnya itu 1.200, tapi kami banyak belum kapit jadi 1.500 gitu. Dan aku yang bayar tol gitu, guys. Karena kita banyak belum lagi bagasi dan supir kami ini baik. Jadi kalau kalian naik Grab ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Macam-macam lah ya. Dan ini kota Bangkok dan kita udah di tol ini. Perjalanannya sekitar berapa ya? 1 jam aja. Dari Bangkok ke airport. Orang berakhir. Ulang pada bidang sederio. Lengkapnya abang. Dan ini kami sekarang udah di jalan guys. Jadi kami pesan Grab dari tempat kita tinggal di Skumpit menuju ke airport Don Muang. Dan ini perjalanan kita menuju ke airport. Dan ini aku tunjukin kota Thailand. Dan oh iya, tips untuk kalian yang mau nukar duit di tempat belanja di Pratunam, kalian bisa lihat di mana orang yang banyak ngantri, kalian bisa tukar duit di sana karena di sana itu pasti harganya lebih bagus gitu guys.
Dan itu tipsnya dari kami yang kemarin kami udah ngantri nukar duit di sana. Ini kita udah di airport. Ternyata cepet banget, sekitar 45 menit gitu loh. Gak kena macet kalau pagi. Sampai kami di airport yuk. Ayo. Banyak bagasi. Iya, tanya di dalam. Pak Eresia. Siapa yang bawa? Mana ya? Aku nyorongnya. Eresia situ. Itu tuh ke sana. Itu Eresia. Kita QJet berapa? 9.40 buka. Ini udah jam 9.40. Ini di sini. Check in open 9.40. Kita kerja 155. Iya. Kami udah di bandara. Ini Kak Nyanya udah di atas bagasi. Kami lagi ngantri. Pasukan kami itu banyak kali. Cile ngantuk? Enggak. Bangun aku. Baru bangun Cile. Aneska apa? Aneska. Ternyata seru guys di sini di waiting room. Jadi ini kita menunggu Air Asia dan kita di sini itu bisa ngelihat pesawat naik, terbang dan turun, landing, take off, terbang, turun, landing. Dan ini kita nikmati pesawat-pesawat yang naik dan turun di sini guys. Dan semoga kalian suka dengan videonya. Dan ini guys, pesawat Air Asia-nya itu baru landing dan ini dia mau parkir gitu. Dan seperti ini rupanya ya kalau pesawat itu mau parkir gitu. Biasanya aku udah sering sih naik pesawat tapi jarang bisa melihat pemandangan seperti ini secara langsung karena biasanya kadang tempatnya itu waiting room-nya itu tertutup gitu. Tapi ini di sini itu terbuka dan di sini banyak pesawat landing dan take off gitu guys. Ini Air Asia. Tapi kita nggak dikasih. Ini apa sendiri? Enggak, itu Korea apa China? China.com. Parkirnya. Iya, ada tukang parkir. Begitu kerjanya. Parkir ini. Iya. Iya, gitu aku ya. Pernah ya. Nonton itu. Aku pernah nonton. Pandai Cio ya. Tengoklah. Kopi kau tengoklah. Sos apa? Mana paspor apa? Bawa.
Enggak apa-apa, pegang bapak aja. Gimana? Mas Ade. Mana pun Ucio? Mari, mari. Dari sini mau bikin dong, cepat. Jadi ini tuh pesawat yang akan kami naikin pulang ke Medan guys, dan ini mereka baru landing, dan ternyata seperti ini pesawat itu bongkar muat gitu, dan nantinya para penumpang udah jalan kayak gitu dan barang-barang diturunin dan pesawat dibersihin dan kemudian kita naik gitu. Jadi pesawat ini kadang kayaknya sepertinya nggak ada istirahat sebagian pesawat, mungkin karena penerbangannya nggak terlalu jauh jadi nggak perlu istirahat gitu guys, menurut aku ya. Dan ini kita lihat gimana mereka bongkar dan gimana prosesnya sampai pesawat ini nanti kami bisa naik lagi karena semuanya udah beres gitu. Berarti itu dari Indonesia gitu? Iya, dari Medan lah ini, balik lagi ke Medan mungkin, atau dari Indonesia dari tempat lain. Bagi dua aja sebagian.
aja. Baru turun loh. Itu pesawat kita. Ini lo naik? Nari. Mana ada turun loh pesawat. Apa mau disimpan itu? Tadi kan ada pesawat. Oh, ada lagi. Yang dalam itu loh, Ma. Kita mau masuk pesawat ini. Mana ada hantu di situ? Itu hantunya, kenapa ada di sini? Ini pesawat juga, pointer juga. Jatuh lagi. Sudah, huh? Surfing. Berarti sampai di Bali dorong. Ya enggak. Kayaknya dari Bali mungkin. Itu pesawatnya turun. Panya udah bisa pergi sendiri ya, Nang? Udah bawa paspor sendiri, udah bawa tas sendiri. Gue juga bisa pergi sendiri, tuh mandiri. Ayah. Pergi sendiri. Oh, dia dari Korea, Pak. Oh, dari Korea? Dia transit di Thailand. Oh, dari Korea. Mau kemana? Taruh di tas mana? Udah. Mak. Hati-hati. Aduh, turun profesor dia nih. Jangan ngomong lagi. Sorry, udah cem nak kendan. Ada yang mau diperbaiki ya, tapi padahal dia bersihkan pesawatnya dia itu. Biar mandiri ya. Dan ini kita udah di pesawat guys, dan udah selesai liburan kita di Thailand, dan kita pulang ke Medan, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya di kampung, dan bye bye.